apa tidak usah buku asyhadi fik asa-asa agama ini sudah bukan sebagai pelajaran bukan agama. Buku asa-asa hadis ambil hadis 40 dulu. Hadis 40. Nih kata ada Syekh Aslam bin Najah hadis 40. Pila. Lu sini pi, pi yang ilmu. Ngaji 40 kat mana? Brisbane boy hebat ni. Kalau nak teman ni Madinah masih daerah-daerah. Hadis 40. Ini benda yang sangat bermanfaat. Hadis 40 ni hadis apa? Hadis 40 ni hadis-hadis dia kata yang Nabi sebut dalam hadis Buraid tu kata Nabi SAW uti tu di jawab al-kalim. Aku dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistimewaan iaitu jawab al-kalim. Perkataan ringkas maknanya padat merangkumi keseluruhan apa? Contoh hadis kita ambil innamal a'malu binniyat setiap orang berasaskan niat. Pendek je hadis tu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa fa man kana hijratu ila Allah wa rasulih fahijratu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yanquduha fahijratu ila ma hajara bihi. Pendek ya. Baca tak ada macam pendek pun. Tapi sahabat-sahabat sekalian. Baik memang pendek, tapi makna ada merangkumi keseluruhan agama. Kita nak buat, kita nak solat kena ada niat. Kita nak zakat kena ada niat, kita nak wajib kena ada niat, nak puasa nak ni, semua kena ada niat. Dan semua tu bergantung pada satu hadis. Nabi tak perlu sebut dah, puasa kena niat no. Tak jangan tanya dulu, kena niat. Kena niat no. Tak payah. Nabi diberikan jawabnya al-kalim, perkataan ringkas, maknanya. Tu kena baca kita-kita macam tu. Sebab dia memberikan kepada kita dasar-dasar agama. Hadis pasal bid'ah, hadis pasal asas-asas Islam, Islam, iman, ihsan, kemudian hadis pasal qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hadis pasal benda halal, benda haram, Muhammad bin Bashir. Ini hadis-hadis asas. Hadis pasal hubungan, komunikasi, akhlak. Ini mesti baca Al-Quran. Dan ambil kitab-kitab ulasan. Ulasan syarak. Kitab-kitab ulama seperti Syekh Al-Uthaymin rahimahullah. Ha? Kemudian kalau nak ambil kitab yang terdahulu ni Ibn Rajab Al-Hanbali atau Sa' Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini ulasan ulasan hadis 40 yang paling besar. Hadis 40 ni dia ada 40 hadis dia 40. Arab ni biasa dia bundarkan 42 dia jadi 40. Datang Ibn Rajab Al-Hanbali dia tambah bagi jadi 8 hadis dia bagi jadi 50. Jadi dia karang kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dia ulas hadis 40 Manawi dengan penambahan lagi 8 hadis. Macam mana? Belajar tutup ambil manfaat. Sebab kalau kita mengaji, kita mudah faham. Kalau tidak, kalau kita baca semua-semua hadis, masuk Allah, hadis, masuk Allah, jenuh. Adapun kalau kita fiqh, kita fiqh asas, ambil kita fiqh sunnah dulu. Kalau kita tahu fiqh sunnah si sabi, satu, dengan tamam minnah, Syekh Al-Bani, rahimahullah, dan satu nama baikkan terhadap fiqh sunnah si sabi. Ataupun lagi yang mudah, yang baru-baru ni, yang baru ni dikawal oleh apa nama? Apa nama? Abdul Malik, Said Salim. Ha, Syekh Said Salim nama dia bukan itu. Syekh apa nama dia subhanallah masyaallah. Kamal Abdul Malik Said Salim, dia kaum jadi ada Said Salim dalam dengan Kamal. Tajuk dia Sahih Fiqh Sunnah. Dia bagi ringkas. Cantik. Okey, tu satu fiqh sunnah. Ataupun sahih fiqh sunnah dan dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia ataupun kita ambil fiqh sunnah melalui kitab hadis seperti kitab Taisirul Allam Syarah Kullatul Ahkam. Ada satu kitab hadis disusun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia kumpul hadis-hadis dari sahih Bukhari dan Muslim sahaja yang menceritakan tentang hukum hakam. Hadis ini bersama hukum hakam, jadi hadis lebih kurang ada dalam lebih kurang 400 lebih hadis, 400 lebih hadis Ummatul Ahkam, oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi wafat pada waktu hijrah. Kemudian datang ulama kontemporari Syekh Abdul Al-Bassam Abdul Rahman Al-Bassam, dia ulas hadis. Jadi Taisirul Allam Syarah Ummatul Ahkam. Sangat cantik perbahasannya. Dia bagi umum perbezaan ulama fiqh sikit-sikit supaya kita nampak perbezaan ulama dalam memahami hadis. Bagi nampak metodologi dalam mengulas hadis. Minta Syekh Aslam mengajar kita. Taisirul Allam Syarah Ummatul Ahkam. Sangat cantik. Pasal kita mengikat kita dengan dalil. Okey? Dan yang paling penting saya di sini, tahu kan kita akidah. Kita ambillah kita syarah akidah hari sunnah. Saya sini akan kepada jawab. Saya kira yang itu untuk permulaan dan lengkap. Untuk permulaan syarah lengkap. Wallahualam.
dari 3 orang ini.